Kepolisian Sektor Ciracas melakukan pengamanan dan monitoring giat penutupan pelatihan pengemudi program keselamatan tahun 2020 di Telantas Polda Metro Jaya yang dilakukan di pool dan kantor Bluebird di Jalan Raya Bogor, Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Dalam kegiatan tersebut hadir Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Hendro Pandowo yang didampingi oleh Dirlantas Polda Metro Jaya Kombespol Sambodo Purnomo. Dalam memberikan kata sambutannya, Wakapolda memberikan ucapan terima kasih kepada semua pihak hingga terlaksananya kegiatan pelatihan ini. Wakapolda juga menambahkan, bantuan sosial dari Polri akan diberikan kepada setiap pengemudi sebesar Rp600.000 dengan total dana yang tersalurkan sebesar Rp72.439.200 yang merupakan anggaran kepolisian. Hari ini kita bersama-sama telah menyaksikan acara penutupan pelatihan pengemudi dalam program keselamatan tahun 2020 di Jakarta Polda Metro Jaya. Total selama mulai bulan April sampai dengan Agustus kita melaksanakan pelatihan terhadap 40.000 lebih pengemudi angkutan umum di Jakarta dan Bekasi, Tangerang dan Depok, wilayah Polda Metro Jaya. Dan bekerja sama dengan pihak Bank BRI, maka dengan menyalurkan dana bantuan sebesar 72 miliar lebih. Ya. Jadi kepada 40.000 lebih angkutan pengemudi angkutan umum tersebut diberikan pelatihan dan setiap proses pelatihan mereka diberikan bantuan sosial sebesar Rp600.000 per sekali latihan. Jadi 3 kali latihan mereka dapat bantuan sebesar Rp600.000 sehingga per orang itu mendapat bantuan Rp1.800.000 selama 3 kali. Dari Jakarta, Iwan Saputra, Tribrata TV. Salam Tribrata.